ini wa min ayati khalqus samawati wal ardh waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayati lil alimin. Perbezaan antara langit dan bumi, selalu kita kata ah, macam langit bumi ya, juga perbezaan bahasa lidah kita, lisan kita dan juga warna kulit kita, itu adalah tanda kebesaran Allah. Bagaimana kita nak menafikan kebesaran Allah ini? Yang warna kulit saya yang sawo matang ini yang berbeza dengan yang warna kuning langsat atau yang warna hitam adalah tanda kebesaran Allah. Ya. Dan tapi ini adalah tanda yang hanya boleh difahami oleh mereka yang alim, orang yang ada ilmu saja. Patutlah orang-orang yang bodoh tak ada ilmu ni tak faham-faham yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, selepas ni nanti ya, saya harap antara objektifnya adalah supaya kita dapat menguruskan dan menangani kepelbagaian ataupun kerencaman dan kemajmukan yang ada di sekitar kita ini. Ya, sebab khususnya kalau nak buat dakwah ya, kepada yang mungkin belum Islam, ya, kepada orang lain yang di luar daripada kelompok kita, ya, itu memerlukan banyak ya, kemahiran-kemahiran yang lain. Ya, maknanya kemahiran baru kadang-kadang. Maknanya bercakap dengan orang yang memang ya, contohnya sama agama, sama gender, sama latar belakang, dia tak sama dengan ya, bercakap dengan mereka yang lain daripada itu. Jadi sebenarnya tajuk ni ya, rakan-rakan semua adalah tajuk yang saya menjadi satu kuliah wajib untuk pelajar perubatan ya, sebab doktor-doktor ni dia kena tahu bagaimana menangani kepelbagaian. Bayangkanlah ya, tuan-tuan datang ke hospital, doktor tu dia tengok kita antara nak tak nak aje sebab dia tak suka kita ni. Dia tak suka dengan kulit kita agaknya, tak suka dengan ya kita punya bahasa pertuturan kita ke ya. Jadi bayangkan kalau ada doktor yang begitu, maka kita tentu sekali tidak dapat ya mendapat rawatan yang salah satu prinsip etika perubatan adalah keadilan dan kesaksamaan. Maknanya you know, justice is one of the principle of medical ethics. Ya, jadi kalau kita tak menangani kepelbagaian, maka itu tidak dapat diberikan. Dan itu sebabnya dalam negara kita ni yang majmuk ya, dan rencam ini menjadi a must have. Ya, ini mesti satu skill yang ya, kemahiran yang mesti ada. Okay? Now we are going to talk about that, about diversity ni. It is everywhere. It's not mysterious sebenarnya. Ya. Kita benda yang kita buat tiap-tiap hari, tapi saya kirakan daripada pengalaman saya mengajar para pelajar perubatan ni, kita introduce the subject sebab kita dapati yeah, we need to be taught. Kita perlu diajar bagaimana nak menangani kepelbagaian ni kerana kita semua datang daripada latar belakang macam apa masing-masing. Ada yang mungkin ya yeah, tak tahu kenapa keluarga kita memang tak suka ya yeah, dengan profil tertentu seseorang tu. Ya, yeah, kerana kita mungkin ada pengalaman buruk ke apa. Jadi bila mak ayah kita tak suka, kita pun jadi tak suka juga. Tiba-tiba nak jadi doktor pula ya. Yeah. Jadi dia kena belajar bagaimana nak menangani semua itu dengan ya, skill yang kita akan bincangkan hari ini. Ya. So, ini menangani kepelbagaian atau managing diversity. You can also call it menguruskan kepelbagaian. Kenapa perlu bincang tajuk ni? Ya? We start with why dulu. Manusia ni kan dia sebenarnya banyak persamaan. Ya? Persamaan yang boleh menyatu padukan dan mengikat, menyimpul hati dia. Namun, kita ni terlalu suka untuk berselisih, ya? Bertelingkah, bergaduh, berkonflik disebabkan oleh perbezaan ya, sesama kita. Walaupun kecil. Ya, orang lain tak nampak muka tu sama Jawa je ni. Tapi kita yang Jawa-Jawa ni tahu lah. Ini orang Ponorogo, ini orang Bugelen. Kita tahu, tapi orang lain tak tahu. Tapi sebab perbezaan itu kita boleh bertelingkah ya, dan juga ya, tak setuju. Dan kalau katalah dia boleh juga escalate ya, ataupun dia boleh memuncak kepada ya, satu perseteruan. Ya. Perbezaan dan persamaan itu. Ya. Selalu orang tanya apa bezanya prof, persamaan, perbezaan dan kepelbagaian. Saya katakan begini ya. Persamaan dan perbezaan itu bila comparison ya, ya perbandingan itu satu dengan satu. Ya, tapi kalau bila kita dah ramai-ramai ni ada benda yang merupakan ya, elemen yang apa komponen kepelbagaian yang menyatukan saya ya, persamaan saya mungkin dengan Ismahani sebab saya sama gender. Tetapi gender tu juga membezakan saya dengan ya yang beraga Dr. Sonaji. Ya. Sebab gender tu sama. Tapi bila katalah kita tengok bangsa keturunan pula ya, berbeza pula Ismahani contohnya orang Kelantan atau Terengganu. Tapi saya orang Jawa sama dengan Dr. Suan Haji. So, oleh sebab tu ya ada benda yang kita sama at the same time, ya when you are talking about another component then we become different. So bila tu berlaku di dalam satu kelompok manusia, dia kita namakan kepelbagaian. That is diversity. Ya, itu Queen English lah kalau American diversity ya kalau dikatakan. Tapi that is actually what we are talking about.
Bayangkan kalau kita ni semuanya sama, semua macam muka John Malkovich ni ha, atau semua muka ialah macam spacing saja kan. Macam contoh ni, I Robot ni saya ingat ya, Will Smith punya movie ni. Tak kenal siapa dia. Yang ini baju dari zaman masa komunis dulu, ya, parti komunis Cina ya, masa zaman sosialis komunis tu, semua orang duduk di dalam rumah yang disediakan oleh ya pemerintah. Semua pakai baju yang sama, ya, warna sama, fashion sama, yang perempuan dengan lelaki yang berbeza. Semua bekerja dekat ladang yang sama, yang dipunyai oleh negara. Tak kira lah you malas macam mana pun, you still dapat duit. Kalau you rajin macam mana pun, you dapat duit yang sama. So manusia dia tak boleh ni sebenarnya. You know, bila kita sama saja tu, memang itulah ya, sangat bertentangan dengan fitrah kita. Kerana kita memang Allah jadikan berbeza, kerana itu tanda kebesarannya. Ya, itu tanda ya, bagaimana maha berkuasanya Allah SWT. Jadi kalau kita lihat diversity ini apa dia sebenarnya? Ini adalah roda ya, kepelbagaian ya, yang saya ambil daripada Dr. Lee, apa nama dia, ya, dia dengan kawan-kawan dia, dia katakan bahawa kepelbagaian itu yang paling utama, teras bagi kepelbagaian adalah personality. Yang ini ya, saya kadang conduct delivery kembar yang seiras, beza apa, waktu dia lahir itu 5 minit saja, muka sebiji lah, mak ayah pun kadang tersilap. Tapi nanti bila besar, kita dengar mak ayah dia kata, roh yang sulung ni, ya Allah, memang peramah bercakap tu, memang ya tak berhenti mulut tu. Tapi yang nombor dua, sangat pendiam. Padahal dia muka serupa tu. So personality tu sendiri pun dah ada perbezaan. Ya, dalam rumah tangga kita, suami lain personality, isteri lain, anak-anak nanti lain juga. Itu sebagai yang paling asas. Kemudian ya, pada lapisan di luar itu adalah perkara-perkara seperti umur, ya, gender, ya, laki perempuan, ya, keturunan kita, ethnic group kita. Ada yang mungkin lahir saja ya, tidak ada apa orang kata cacat ataupun ada abnormality ya pada struktur fizikalnya. Dan dalam mereka ni dia letaklah sexual orientation, tu kita boleh bincangkanlah ya, tapi maknanya ini perkara yang sebenarnya kita lahir dengan dia. Ya, dengan perkara-perkara yang kita tak minta pun. Adakah antara kita ni ingat hari tu minta pada ya, masa sebelum kita lahir, saya nak jadi orang perempuan, ya, lahir tahun 1966, saya nak jadi orang perempuan Jawa. Ya, lahir kat Sungai Besar tu. Saya tak minta semua tu. This is just what you are been provided with. Ya, benda ni. Kita tak boleh pilih mak ayah kita siapa. Ya, kalau mungkin boleh pilih, kita pilih siapa Ismahani. Nak pilih Brad Pitt dengan Angelina Jolie. Kok ya macam tu. Itu contoh sajalah. Tapi tak boleh pilih. You cannot choose your parents and your siblings. Betul kan? Kita tak boleh nak pilih. Sebab itulah dia, adik-adik kita. Sangat menyakitkan hati, tapi itulah dia darah daging kita. Ya? Jadi itu adalah ya kepelbagaian yang kita tak boleh minta. Macam contohnya warna kulit ni. Ya, oleh sebab itu, kalau berlaku diskriminasi atas komponen kepelbagaian yang begini, where you have no choice, yang ini sangat-sangat tak boleh diterima lah. So itu antara yang kita akan bincangkan. Di luar daripada itu, external layer itu adalah perkara yang kita pilih. Pilih nak belajar sekolah sampai tahap mana. Ada orang lepas form 5 dah berhenti dah. Ada orang sampai ke PhD, sampai 2-3 PhD dia. Itu pilihan dia. Dia nak kahwin atau tidak? Dia nak kahwin bila? Ya, dia nak bekerja di mana? Dia nak duduk di pekan atau nak duduk di kampung? These are all, you know, choices. Dan pada saya, choices tu ada juga kaitan dengan the internal component tu. Tapi well, basically this is what you can choose. And yang merah tu is your organizational position. You nak saya cukuplah jadi apa orang kata kuli je doktor. Doktor bolehlah terulah naik jadi pengarah ke apa. So this is actually one of your choice. Yeah? Jadi kalau kita lihat pula yeah, bagaimana kita menangani secara lumrahnya lah, yeah, secara biasanya tentang kepelbagaian ni. Yang ni saya akan selalu buat kepada pelajar saya sebelum diorang dah ada lecture ni. They will answer this survey monkey and I will just ask state your level of comfort ya. Yeah? When you are dealing with all these people, yeah, kelompok yang mempunyai ciri-ciri ini, yes, Likert scale of 0 to 5, 0 sangat tidak selesa, yeah, 5 sangat selesa, yeah. So kita tengok macam mana. So kita dapati, yeah, kita sangat selesa dengan yang homogenous dengan kita. Inilah kita punya zone selesa kita kan, yang sebaya, yang sama gender, yeah, yang mungkin sama tahap pendidikan, sama dia punya status ekonomi. Apa lagi? Yang sama apa, kewarganegaraan, sama agama dengan kita. Ya, kalau kita tengok yang itu, semuanya 4 to 5 macam tu. It close to lebih daripada 4 ya, kalau tengokkan skala tu. Sama agama, ha, tu dekat sangat dengan 5. Ya? Tapi kalau dah berbeza, ya? Maknanya kalau kita katalah lain gender, so dia akan
hanya 3 ke 4 saja. Dia tak sampai pun ke 4. Dia keselesaan itu turun, menurun ya dengan mendadaknya. Atau katalah lain agama, turun juga. Lain warga negara, lagi turun juga. Ya. Lain apa atau tak sama pandangan, pendapat tak sama. Itu lagilah ya, kita rasa tak seronoklah dengan kita menjadi tidak selesa ya. Ataupun katalah ya, orang yang umur ya. Kita dengan yang sebaya okey, tapi dengan yang lebih muda atau lebih tua kita tak berapa selesa. Ya, begitu juga yang lebih miskin atau lebih kaya ataupun mungkin yang lebih pendidikan atau yang kurang daripada kita. Tetapi kita dapati kalau kita kurang, orang tu kurang daripada kita, makna lebih muda, lebih miskin dan juga kurang berpendidikan, keselesaan kita sebenarnya masih tinggi dibandingkan dengan orang yang ya, lebih dari kita. Maknanya yang lebih tua, yang lebih apa kata tadi berpendidikan tinggi dan yang lebih kaya. Yang ini yang paling kita tak selesa. Ini yang saya katakan pada pelajar saya, that's why you all are not comfortable with your lecturers. Because we are definitely older than you. We are definitely more educated and we are much richer than you. Itu that's why yang pelajar ni, ya Profesor Haji dia kalau jumpa kita dia duduk dalam lift tu, ya kalau boleh dia kata dia nak keluar daripada lift tu. Kalau boleh tak nak duduk dengan kita ni sebab dia sangat sangat rasa tidak selesa. Okay, so inilah dia benda yang kita kena tangani ya. And this is not a small matter, especially kalau kita nak berdakwah lah, ya, kita nak nak expand dan panggil seramai boleh orang kepada Islam atau kepada cara hidup kita. So we really need to acquire this skill. Okay. Jadi managing diversity ni sebenarnya bukannya Dr. Har saja yang tah tiba-tiba saja kan bangun tidur, mainlah kita menangani keperluan. This has been discussed ya, thoroughly in business community. Ya, daripada ya, awal tahun 90-an lagi dah. Ya, dah banyak dah dicakap, dikatakan. Misalnya Harvard Business Review ada dia punya own ya, apa set of managing diversity punya apa essays ya. Dan sebenarnya managing diversity itu definisinya ini ya. It is actually a process which is ongoing di mana ya bakat, keupayaan ya diberikan peluang untuk ya kita kembangkan ya di dalam satu populasi yang diverse, yang berbagai hingga menghasilkan satu ya, environment yang inklusif ya dan juga wholesome where it is safe for differences ya, it is safe to be different ya, that we reject rejection ya, dan akhirnya itu akan menambahkan ya potensi semua orang. Hari ini kita ada masalah sebab kita berlakunya polarisasi, diskriminasi. Anda saya teringat Mark Twain dia katakan when you find yourself in a majority, you know, that's time for you to pause and reflect. Maknanya bila kita berada dalam satu kelompok majority, ada banyak ya, sebab untuk kita membuat muhasabah diri. Maka saya nak bagi tahu kita ni majority ya, 67% katalah adalah Muslim ya, dan ya, sebahagian besar tu adalah Melayu. Jadi apabila kita ni dalam komuniti yang majoriti ni, banyak yang kita buat sebenarnya meminggirkan ya hak dan kepentingan orang lain. Ini ada yang marah dengan saya lah ni. Ya, tapi itulah dia ya. Tapi kalau katalah kita menjadi minoriti, katalah ya kita Muslim duduk di negara yang ya, majoriti orang bukan Islam, kita nak hak kita dilihat, hak kita dijaga. Ya, kita sukalah kalau misalnya pihak-pihak ya, pihak ni meraihkan kita. Tapi bila kita pula berada majoriti, kita tidak lakukan perkara yang sama ya, dengan orang lain itu. Now, saya nak pergi pada sikap terhadap kepelbagaian. I really want to seriously, yeah, you all kena examine apa sikap you sebenarnya. Dia ada 3 je sikap ni. Sama ada kita benci, yeah, kita reject, kita tolak diversity, atau kita menerimanya, we can accept that, we tolerate it, yeah, ataupun kita menghargainya. And we celebrate and kita, you know, embrace the diversity. Now, bila kita membenci diversity tu, ya, yeah, menolaknya, kerana kita menganggap kepelbagaian itu satu liability, satu keburukan, satu ancaman, satu yang membahayakan. Dan dari mana datangnya idea itu apabila kita sama ada ya, the two extreme, we are feeling that we are very superior for whatever reason. Ya, kita ada hak ya, sebab kita bumi putera contohnya kan. Ataupun kita rasa kita sangat lemah. Ya, hingga kan kita kena be among us saja to protect ourselves. So yang superiority complex ni kita tahulah kalau apartheid tu kan ya, macam contohnya di South Africa ya, ataupun sekarang ni di Israel ya, kita lihat mereka merasa mereka sangat ya, kelompok ini sangat sempurna, lebih baik, lebih lebih mulia, mereka ya, orang lain tu tak layak hidup ya, mereka ni hina dan jijik ya, maka dengan itu berlakunya kekejaman, penindasan ya, penghinaan ya, dan kepada golongan yang dianggap lebih rendah tu ya. Hingga ke zaman ini pun kita masih ada masalah itu di US. They are still very much divided in this as well. Yeah.
Tapi dalam masa yang sama, apabila adanya tekanan ya daripada orang yang lebih superior, orang yang ditindas itu juga ya dia menolak kepelbagaian juga. Tapi kali ini dia berada di satu ekstrem yang lain, di mana dia merasa dirinya kerdil, lemah, tak berdaya dan perlu dibantu sepanjang masa. Dia bergantung kepada kuasa politik, subsidi kota khas, ya, dan dia merasakan bahawa ya orang yang lebih superior daripada ini sentiasa nak merampas sesuatu daripada dia. Maka dia menjadi ya asyik-asyik dok yalah ya bergantung kepada kuasa politik, tak kira lah orang tu sangat korup ke asalkan dia orang kita. So ini juga satu masalah apabila kita ni ya. Dan terus terang saya katakan mungkin kita apabila dalam mindset kita kita adalah Melayu Muslim gitu, apabila kita teringat tentang Melayu kita, kita ada kat bawah tu, ha kita ni lemah, kita tak berdaya ni, ha orang pak-pak orang asing ni nak ambil hak kita tangan tanah ya, anak kecil main api ya, inilah dia terbakar diri sendiri ya, tu dia ya, kita diapi-apikan dengan rasa kebencian ya bahawa orang lain itu nak mengambil hak kita begitu. Tapi bila kita berfikir dalam kotak Muslim pula, oh tiba-tiba kita jadi sangat mulia pula ya, kita buat jahat macam mana pun kita akan masuk syurga. Kan, jadi itu yang saya rasa something yang kita kena apa betul-betul ya memuhasabah diri kita. Dan inilah dia Pyramid of Hate ya, Anti-Defamation League ya, di US ya, dia meletakkan ya bagaimana sikap menolak kepelbagaian itu dia boleh escalate atau boleh memuncak daripada hanya ya satu apa kata sikap yang prejudis, sikap yang bias ya, sikap yang tidak adil ya, mengejek orang ataupun ialah menyindir-nyindir begitu dan kita tak tangani ya, daripada situ maka dia naik kepada ya actions of prejudice. Ya di situ ada bullying, di situ kita ya isolate orang tu ya. Dan kalau kita tak buat apa-apa dia naik kepada discrimination. Discrimination ni maknanya lebih kepada sesuatu yang masuk kepada policy. Ada economic discrimination, employment ya, housing, political ya ataupun juga boleh sampai kepada bias motivated violence either on individuals, dia bunuhnya lah, yang rape je ke ya ataupun kepada harta benda ya, boleh dibakar ya, ada bom ya. So itu adalah ya berasas daripada aspek penolakan apa diversity dan kepelbagaian dan akhirnya dia akan sampai kepada genocide ataupun ethnic cleansing. Kita dah lihat itu ya di Balkan ya, kita dah lihat itu di Maluku Ambon ya, banyak tempat ya dan di Rohingya contohnya. So ini adalah a form of ethnic cleansing when you know kita anggap diversity itu satu yang kita perlu ya lawan kerana ia sangat berbahaya. Yang ini okey baik sikitlah ya, dia taklah torak terus, dia akui ada hak orang lain ya, boleh mewujudkan suasana harmoni secara luaran tapi setiap kelompok masih merasakan mereka lebih baik daripada kelompok yang lain, cumanya dia tak nyatakan saja lagi ya, cuma di belakang-belakang dia lah, mungkin depan ni hehe baik-baik-baik-baik very superficial, belakang oh ya macam-macam yang kita kata ya, dia masih lagi mempunyai sikap curiga dan tidak percaya ya antara satu sama lain. So yang ini sebenarnya sangat rapuh ya, kalau kita lihat yang ini sangat mudah untuk ya kalau ada sikit aja apa tip of the balance tu ha mungkin kita akan pergi kepada sikap yang pertama. Jadi sebenarnya Malaysia kena pergi lebih lagi daripada toleransi ini ya kepada menghargai kepelbagaian ya, kita menganggap kepelbagaian itu ya adalah kekuatan dan peluang untuk kita manfaatkan ya, masing-masing kita berbeza kerana kita saling melengkapi. Kekuatan kita ada dalam perbezaan itu, bukannya ada dalam persamaan kita. Ya, oleh sebab itu kita bawa saja apa yang baik ya, dan kelemahan ya, kekurangan kita kita letakkan di tepi ya. Di situlah sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Islam menangani kepelbagaian ini, kita tahu dalam surah Ar-Rum ya bahawa sebenarnya bila Allah ya jadikan ini wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatil lil alamin. Ya, perbezaan antara langit dan bumi, selalu kita kata ah macam langit bumi ya, juga perbezaan bahasa lidah kita, lisan kita dan juga warna kulit kita, itu adalah tanda kebesaran Allah. Bagaimana kita nak menafikan kebesaran Allah ini? Yang warna kulit saya yang sawo matang ini, yang berbeza dengan yang warna kuning langsat atau yang warna hitam, adalah tanda kebesaran Allah. Ya, tapi ini adalah tanda yang hanya boleh difahami oleh mereka yang alim, orang yang ada ilmu saja. Patutlah orang-orang yang bodoh dan tak ada ilmu ni tak faham-faham yang ini. Ya, sentiasa merasa ya, kebetulan dia lahir dengan warna kulit yang cerah, maka dialah lebih baik lagi agaknya daripada orang lain ya. Jadi itu satu. Kemudian kita tahu dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini kan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sebenarnya membezakan kita hanyalah takwa. Dan di mana takwa tu? Dia tak ada kepada warna kulit kita. Ya, tidak ada pada tudung dan juga ya, seberapa labuhnya tudung kita. Tidak. Jadi, dan
The fact that Allah tentu saja boleh jadikan kita manusia yang sama kan, tapi Allah jadikan kita berbagai ini kerana ini adalah tanda kebesarannya. Mari kita tengok kaedah sekarang ni. Macam mana kita nak menangani kepelbagaian ini dengan cara menghargainya. Ini dah kita tahu bahawa kepelbagaian itu tanda kebesaran Allah. Ya. Adakah kita nak menolak lagi kepelbagaian tu, tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Sangat malang sebenarnya. Oh kan agaknya kalau negara-negara yang sangat homogenous kan? Mungkin bolehlah. Dia tak payah isu sangat tentang menangani kepelbagaian. Tapi kita di Malaysia ni, ya, yang mana mungkin ada 3 benua ada dalam satu negara kecil ini, 32 juta ini, kena duduk sama-sama menangani COVID yang ada ni dengan pula adanya emergency darurat ni. Ha? Kita memang tak boleh ya, menjadikan kepelbagaian kita itu kita punya liability. Itu adalah kekuatan kita. Okay, saya pernah ya, mengetuai saya punya research team ya, pergi ke Barcelona. Kita ada ya, satu international research. Saya mengetuai ada 7 orang ya, untuk Malaysia. Maka kita kena pergi ke Barcelona tu. Dan semua benua sebenarnya ya diwakili. Jadi dekat situ saya jumpa ya wakil daripada untuk Timur Tengah, Jordan ya. Untuk South America it was Brazil. Okey. China of course dia being so big dia ada dia punya team sendiri. Saya ingat lagi masa tu Eropah diwakili oleh Germany. Jadi macam itulah ya. Jadi apabila team Malaysia ni mula-mula dia katalah ya dia masa dinner tu dia introduce so kita kena naik kat stage tu. Semua ya, tim satu negara lebih kurang 6-7 orang. Jadi dia panggil ya, delegates from Brazil. So naiklah semua kan. Okay. Delegates from China, naik ya. Delegates from Jordan, naiklah kan. Delegates from Malaysia, okay. Tiba-tiba kami dapat a very loud applause. Ya. Sebab yang naik tu saya sebagai ketuanya, seorang Muslimah bertudung ni. Ha. Saya ada seorang lagi kawan saya Melayu tapi tak pakai tudung. Ya. Ada 2 orang ya, rakan saya, bangsa China dan 2 orang lagi bangsa India. So bila kami naik tu, dia macam we come from different continents and it is agaknya itu yang orang nampak, wow, you know these people actually they represent their country and they are so different. At that time ya, yeah, I feel so proud. Kami rasa sangat bangga ya, sebab ini satu yang orang nampak sebagai satu kepelbagaian yang satu yang sangat menakjubkan. Okay. So let us look into apa ini proposal saya. Macam mana kita nak menangani menghargai kepelbagaian yang ada ni? First, kita kena buat anjakan paradigma. We really have to transform the way we think. 180 degree. Daripada syak prasangka, ya, daripada you know kita punya rasa curiga, kita kena start looking at our differences as kekuatan dan kita harus hargai ya, perbezaan yang ada. Dan kita kena fokus kepada yang positif. Kita ketepikan yang negatif. Dan dalam konteks ini, kita katakan this is appreciation atau dipanggil appreciative inquiry. Cara menyelesaikan masalah bukan dengan melihat banyak lagi masalah tu. Kerana kita tengok masalah tu lagi banyak masalah yang keluar, tapi kita melihat kekuatan yang ada untuk mengatasi masalah tersebut. So this is really how we do it. Now izinkan saya memberikan sedikit ya, gambaran tentang contohlah ya dalam ni bagaimana menganjak paradigma. Ini adalah satu klip daripada Mother Teresa ya, punya filem. Elok juga kita tengok sebab Mother Teresa ya, walaupun kita tahu ya dia Kristian apa, tapi dia mengalami banyak cobaan ya untuk mengembangkan ataupun ialah kita tahu dia membantu orang-orang India yang sangat ya, melarat. Tapi sebenarnya dia dapat banyak tantangan daripada church dia. Ya, so ini adalah salah satu tugas apa ataupun yang dia lakukan. Dia kumpulkan semua yang berpenyakit kusta, ya, leprosy di satu ya, tempat. Sedangkan tak ada orang lain nak pegang pun mereka ni. Ya. Sebab ketika tu mereka rasakan bahawa orang kusta ni dia sangat menjangkit dan mereka ni adalah orang yang ya kena kusta kerana dosa mereka gitu ya. Tapi Mother Teresa ya menyelamatkan mereka, memberi mereka apa perlindungan. Kalau kita lihat bagaimana dianjakkan paradigma itu ya. Itu sebabnya kenapa Mother Teresa boleh ya merawat ya orang-orang yang dianggap ya semuanya adalah sampah masyarakat kerana dia tidak melihat itu sebagai labeling ya, lepers ya. Dia melihatnya sebagai leprosy. It's a disease and it can be cured ya. So itu satu kalau kita lihat dalam konteks ya, kena anjakkan paradigma ya. Okay. So yang kedua, kita kena belajar untuk berkomunikasi secara asertif. Sebab mungkin kita punya budaya, kita tak adalah ya budaya asertif ni. Ya, di mana kita sebenarnya ya akan express apa yang kita rasa dan kita fikirkan dengan cara yang positif ya, dengan rasa hormat. Maknanya kita tak setuju tapi kita hormati pandangan dia, tapi kita juga nak pertahankan pandangan kita. Ada cara sebenarnya ya. So bukannya hanya secara pasif atau agresif saja. Yang ini yang saya katakan
bahawa ya kita kena sudah-sudahlah ya berkomunikasi secara pasif sangat. Ya, pasif sangat ni maknanya tak apalah, hak orang lain tu lagi penting, hak saya ni tak penting sangat. Jadi akhirnya I lose all the time, you win all the time. Dan ini selalunya bila ada dalam sistem feudalistik ya yang kita warisi ni. So nanti kita ni ya siapa jelah, kita ni orang biasa je, rakyat marahain aja kan. Maka bila itu sikap kita, akan ada lah yang agresif. Yang agresif ni lah yang akan membuli hidup kita sampai bila-bila. Mereka ni, my rights count, yours don't. Terbalik dengan yang passive tadi tu. So outcome dia apa? I win all the time, you lose all the time. Itu sebabnya dalam masyarakat kita, pembuli ni tak nampak macam ya, bermaharaja lela. Ya? Tapi kita sebenarnya kena berkomunikasi secara assertive sekarang ni. Now assertive bukannya in between halfway antara passive dan agresif. Ya? It is a one, satu makam yang lain tu. It's a one notch higher. Assertive ni apabila ya kita sebenarnya menghormati hak orang lain, tapi dalam masa yang sama kita defend hak kita. So I win, you win. Saya sebut win-win kan, inilah dia. Ya, dan saya ditanya, tegas kot Prof, assertive ni. Pada saya tegas tu dekat sikit dengan agresif. Mungkin tolak ansur. Tolak ansur tu dekat sikit ke pasif. So saya rasa mungkin yang paling dekat adalah terus terang. Berterus terang ni. Ya, maka ini memerlukan ya, cara ni. Dan mungkin dalam konteks ini agaknya dalam, saya bukan nak mengagungkan bahasa Inggeris ya, tapi bahasa Inggeris dia mungkin ada banyak words yang boleh guna untuk assertive communication. Contoh, kalau saya tak setuju dengan Ismahani, saya kata I'm sorry Ismahani, I beg to differ. Saya mohon tampil berbeza. Ha tu. Kalau saya cakap macam tu kan, Ismahani kata kenapa Purahani demam ke? Ha, kan sebab kita tak biasa dengan tu. Ya. Selalunya kita akan sangat agresif. Oh, saya tak setuju. Ini semua pandangan bodoh, pandangan tak apa ke. Datang dari longkang mana. These are all aggressive words. We don't have to do that. Yeah? Namun, apabila kita tak boleh asertif, marah ni. Tapi tak boleh nak asertif, tak berani nak asertif ni, tak pandai. Yeah? Maka kita akan menjadi passive aggressive. Yang kat bawah tu. Passive aggressive is actually one notch lower. Itu satu komunikasi yang sangat tak guna. Sebabnya, orang yang passive aggressive ni, dia kata macam ni. Hak saya tak penting, hak awak pun tak penting juga. Kalau saya tak dapat, awak pun tak dapat. So I lose, you lose. Dan ini sangat bahaya kalau kita menggunakan kaedah ini dalam kerencaman, kemajmukan dan kepelbagaian. Mari kita tengok sikit filem ni pula. Yang ini adalah dalam filem Gandhi pula. Ya. Bagaimana Gandhi di peringkat awal ya, kehidupan dia masih lagi muda dan ada rambut lagi. Ini peristiwa yang memang berlaku dalam hidup dia. Dan ini adalah contoh satu apa orang kata assertiveness ya. Maksudnya apatir sangat-sangat kuat lagi ya. So Gandhi duduk dekat first class ya. Coach first class ni hanya untuk orang kulit putih saja mesti. Dan orang kulit hitam menjadi porter macam ni lah. So orang kulit putih ni dia nampak ada seorang coloured dekat dalam first class coach. Tell me, do you think about hell? No, neither do I. But this man here is a Christian and he's written that in order to believe. Excuse me, sir. How long have you been in South Africa? A week. I don't know how you got your ticket. Just what are you doing in this car, Kuli? I have a ticket. A first class ticket. How did you get hold of it? I sent for it in the post. I'm an attorney and I didn't have time. There are no colored attorneys in South Africa. Go and sit where you belong. I'll take your luggage back, sir. No. Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm. Didn't you hear me? There are no colored attorneys in South Africa. Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, colored, I think we can deduce that there is at least one colored attorney in South Africa. Smart bloody Kaffir. Throw him. Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station. But I always go first class. I've traveled all... Ini yang berlaku, ya. Memang dia dicampak keluar daripada coach itu. Kerana dia mempertahankan hak dia. Okay. So inilah yang berlaku tu, yang sebabnya mana orang nak jadi assertif. Kalau dia menegur kepada mak ayah dia, mak ayah kata, kurang ajar budak ni, tegur orang tua. Kan? Kalau dia mungkin cikgu tersilap menulis dekat papan putih tu, ya?
Dia tak berani tegur sebab nanti cikgu kata, oh berani awak tegur saya, ya? Kurang asam lah apa, bangun, berdiri atas kursi. Dan bila dah menjadi pekerja pula, bos memang buat silap ni. Bos tengah, kita tahu bos ada melakukan sesuatu yang tidak ada integriti, tak berani nak tegur. Sebab nanti kan habislah kita punya peluang nak naik pangkat lah. Setiap hari bulan kena tukar ke pendalaman ke. So sebenarnya dalam culture kita, assertiveness is not, you know, it's not being encouraged. Oleh sebab tu, bila kita ada perselisihan, kita lebih suka meletaknya di bawah karpet ataupun kita secara agresif gunakan undang-undang saja. So kalau misalnya ya apa sikit-sikit, okey, masukkan dalam penjara. Kita buat akta yang lebih ketat lah apa semua. Sebenarnya itu adalah last resort, ya. Tapi kebanyakan masalah kita boleh diselesaikan di meja perundingan. Tapi syaratnya masing-masing ya mempunyai hujah, ya, macam dalam konteks ni kan dia kata, ini dia punya assertive statement dia. Sir, I was called to the bar in London and enrolled into the High Court of Chancery. I am therefore an attorney. And since I am in your eyes coloured, we can deduce that at least there is one coloured attorney in South Africa. Tu dia. Dia kena belajar menyusun ayat-ayat yang macam ni. Macam contohnya, mungkin ada saudara kita, ya, rakan kita yang bukan beragama Islam. Dia tak faham. Jadi dia keluarlah statement. Oh, Islam ni begini, begitu, begian. Kita pergi kat dia dan kita kata, mungkin statement itu ada silap faham ke macam mana ke, mari kita bincang. Bukannya terus, inilah dia kan. Dan seorang yang cakap, kita satu bangsa tu semua kita pukul. So ini very problematic kalau kita tidak mampu ya bercakap secara asertif. Yang ketiga, kita kena elakkan stereotip dan labeling ni. Ya, sebab stereotip ni don't define us. Kan kita nampak aja kan saya ingat sangat kalau dia kata okey kalau you nampak ular dengan bangsa ni you nak pukul you nak bunuh mana dulu baik you bunuh yang ini ya, sebab ya ni lagi teruk daripada ular contohnya. What kind of statement macam tu ya. Okey, ini ada dua video nak tunjuk yang kat sini ni ya. Satu, okey, ini dalam bahasa Portugal tapi dia punya subtitle. Hospedeira, arranje outro lugar. Minha senhora, a classe económica está lotada. Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. Ah, e pede imensas desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. O senhor acompanhe, por favor. I love the captain. Padan muka. I do not know, put racism in the right place. I do not know where is the right place for racism, but this is actually satu iklan lah. Ada satu lagi tahun 2014 hari tu ya, menjelang Hari Malaysia 2014. Ada satu video, saya rasa ni masih ada di YouTube. Yang ni mungkin agak panjang sikit ya, saya rasa mungkin 4 minit. Okay, Mei, sangat penting. Mungkin ada yang dah pernah tengok, mungkin ada yang tak pernah tengok atau yang dah lupa. Ini satu social experiment. You know what this casting is for? What's this casting is for? You know what it's about. Do you know what you're here for? No. I'm not usually an acting talent. No, it's one of those like pseudo reality TV things where you just talk about what you. Before you roll camera, just kidding. To get you warmed up, just gonna say a few lines, okay? Mm-hmm. And basically, just want you to be yourself and just be as natural as possible. Okay. Could you say, I'm Malaysian? I'm Malaysian. I love nasi lemak. I love nasi lemak. I love public holidays. I love public holidays. I love Malaysian food. I love Malaysian food. I love my country. I love my country. Saya suka masyarakat Malaysia. Saya suka masyarakat Malaysia. Except for the Chinese people, because they're all in their house. What? Come on, I'm serious. Let's not go there. Don't you like you? I'm not sure I agree with this. I don't believe anybody is a pendatang. No, come on. Don't be an asshole. I love the people. I love the people. Except the Malays. They're all stupid. No. Yeah, I don't believe in that, so. That's a stupid thing to say. Say one race of people is malas just because you know a couple of people. How old are you kidding? I work with some of the most hardworking people. And they happen to be Malay. Can we walk to other races too? Can we not? Why not? Because I'm not here for a racist thing. I love people. I love people. Except Indians, they're smelly.
Now that's a smooth. I've met a lot of people who are not Indian to smelly. Oh, yeah, I cannot say that now. I mean, you shouldn't be allowed to say it. Everyone's saying it, right? We have a Chinese to blame for that. That's the only reason, Chris. They take all the jobs, they take all the money. Betul. Eh, betul. Eh, betul. 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 If you have to classify Malaysians, don't classify them by race. No, listen, sorry. I don't subscribe to racialization. Okay. I don't subscribe to the idea of Chinese or Malay as one. Okay. We are citizens. Crime, no, stopping people that. Here and there. I don't believe that. But the whole country is racist. No, it's not. No. Majority? No. No, I would say. Yeah, but you know, behind their backs, you know how we speak, right? When you read a newspaper, you look on Facebook. It's an accepted. Yeah, it's an accepted. Because it's done by stupid people. I don't think naturally Malaysians are racist. How much would I have to pay you to say Melayu bodoh? 5,000? 10,000? Would you say? No, I would not say it for any amount of money. I would not say it. Then you'd be a million. If you can't say, you won't get the wrong one. Fine, I don't. I don't want to be part of it, you know what I mean? I'm not going to be racist for money. You can keep the fucking money and screw this stupid thing and just cut me out. It's fine. We're actually doing a little film to get Malaysians to stand up for fellow Malaysians. And congratulations, this is the film. Okay. The video has been rolling. I knew it. Sebenarnya, kamera dah rolling kan? Semua saya actually all rolling. Truth be told, there is no movie. Okay. The whole idea of this exercise, we were just getting Malaysians in, trying to get them to say some racially derogatory remarks, and see how many Malaysians would fight and defend people by the racist. And I think you did a pretty awesome job. I'm happy to say there's a lot of people like you that stand up for other Malaysians and say, I'll not say that. I want to thank you on behalf of all Malaysians because you stood up for your fellow Malaysians. Thank you for sticking up for Malaysians. Thank you for standing up for Malaysians. You're a Malaysian dude. FBI interrogation. Okay, so that is very heartwarming, isn't it? Yeah, we are actually very good people. It's just that most probably some people yang ada kepentingan yang nak melaga-lagakan kita, and we should not allow that to happen. Nah, yang keempat adalah merendah diri, ya, merendahkan hati kita dan berjiwa besar. And this is what is meant by magnanimity atau magnanimous. Maknanya cukup besar hati ni untuk memberikan kemaafan. Ya. In fact, ni hanya ada satu atau dua slide saja lagi. So sebenarnya forgiving others is not a weakness. It takes a strong person to forgive. And sebenarnya kalau kita lihat, ya, apa yang Rasulullah SAW tunjukkan, ya, sepanjang kehidupan Rasulullah itu adalah sifat ini. Sifat memaafkan ini yang terlalu tak ada batasnya hinggakan itu yang menjadikan, ya, akhlak Rasulullah itu, ya, sangat menarik perhatian. In fact, that is the strongest attraction for dakwah. Ya, magnanimity ini. Arwah bapak saya ni, Dr. Son Haji, dia pernah cerita. Dia tak sebutlah magnanimity ni. Ini bahasa orang putih, bukan bahasa Jawa. Tapi dia pernah katakan kat saya, kalau nak tengok sama ada seorang itu, apa hati budi dia, tengok apa yang dia buat kepada musuh dia ketika musuh dia tu berteleku kat depan dia. Maknanya dia dalam keadaan kalah dan dia yang menang, apa yang dia buat? Orang yang budinya dan juga jiwanya besar itu akan memaafkan sajalah. Ya, kita start episod baru. Kalau yang tak ni, ya, tentu masa itulah dipenggalnya kepala tu. Okey, dan inilah sebenarnya yang sangat diajarkan oleh Islam. Dan dia tidak menunjukkan kita lemah, ya, kalau kita, ya, memberikan kemaafan itu. Di sini kita kena mempunyai, okey, kalau kita nak apply yang tiga tadi dengan kepelbagaian agama, kita mungkin boleh katakan, okey, yang menolak agama betul-betul, so sikapnya sangat eksklusif. Kita panggil exclusivism, ya. Kita hanya nak agama kita saja yang betul, yang lain tu salah, ya. Dan bukan itu saja, kita memusuhi pula, ya. So kita cerca, kita ya, orang lain, orang yang ada agama tu kita halang daripada apa mempraktikan agama dia.
Itu dalam konteks yang rejection of diversity. Bagaimana dengan acceptance? Ya, di situ kita memang menerima, ya, menerima bahawa ya orang lain boleh wujud sama agama itu, tapi ya kita rasakan agama kita lah yang paling baik sekali. Ya, kita masih lagi mungkin secara berdepan ni kita tak memusuhi, tapi kita masih menunjukkan ya, ya kita menunjukkan juga lah yang kita tak boleh lah nak sama dengan dia. Ya, kita masih berbeza-beza begitu kan? Itu tentang agama. Now, kalau kita nak meraihkan yang tadi tu jadi exclusivism dan inclusivism untuk yang kedua tadi, kita dah include-kan dia lah, tapi kita masih tak terima juga. Ya, kita masih merasa kita agama kita yang paling betul, dia pun rasa begitu juga ya. Tapi bila yang ketiga, celebrating diversity tu. Maknanya kita rasa, okay, kita meraihkan agama dia juga. So, ini yang kita bimbang jadi pluralism pula. Kan? Yang ini liberal lah kita ni. Ya. Tapi sebenarnya yang saya nak tunjukkan, untuk kepelbagaian agama, dia bukan ada tiga, dia ada empat. Ya, sebab pluralism itu sendiri, ya, daripada bacaan dan juga daripada perbincangan saya semua, dia ada dua jenis pluralism. Satu pluralism yang kita kata diverging, ya, divergent pluralism, dan satu lagi ya yang divergent, tapi yang satu lagi lah convergent, ya, convergent pluralism. Convergent pluralism ni yang ya mengatakan satu agama, satu Tuhan, ya, banyak jalan. Semua agama sama menuju kepada kebaikan juga, so kita janganlah nak membeza-bezakan sangat. Convergent pluralism is very dangerous, ya, sebab yang ini ni macam lagu Beatles kan, imagine there's no religion. Ni yang hippie punya, postmodernism punya attitude lah, bahawa dikatakan agama ini hanya memecah belahkan. Maka dengan itu tak payahlah ada agama sangat ni, kita just biasa sajalah, bolehlah ada identiti tapi jangan praktiskan sangat. Convergent pluralism is very dangerous, bukan orang Islam saja yang tak nak, orang Kristian yang staunch pun tak mau ya convergent pluralism. Hindu ke tak mau. Yang mungkin support pluralism yang convergent ini adalah rakan-rakan kita dari agama Besak, dari agama Buddha, sorry. Ya, sebab Buddhist dia memang bukan agama monotheism, ya, dia agama yang merupakan nasihat saja. So that's why you see, ya, macam Buddhism is very much accepted, ya, dalam kelompok masyarakat barat yang tidak melihat agama itu sebagai penting. Jadi kalau katalah seorang Muslim pluralism yang begini, convergent ni, dia tak praktiskan Islam. Buat apa yang dia nak kena pergi, ya, ambil sangat identiti tu sedangkan orang lain tak apa selesa. Jadi berlakulah satu kelompok yang sebenarnya nama je agama tersebut tapi tak pernah praktiskan. So kita akan lihatlah percampuran dari sudut kahwinan yang campur, yang ni Muslim, yang ni Christian, tapi boleh je. Ya, I don't care who you are, where you are from, what you did, as long as I love you. So convergent pluralism ni yang ya, kita sebenarnya ya mesti menolaknya. Tetapi sebenarnya divergent pluralism itu lebih kepada aspek di mana setiap ya kita khususnya dalam ini lakum dinukum waliyadin, yang dalam surah Al-Kafirun itu adalah satu penegasan bahawa ini agama saya, ya, dan agama kamu agama saya, agama saya. Dan untuk ini kita kena belajar tentang bagaimana nak menyatakannya secara asertif, ya, bukan perlu secara agresif, ya. Dan saya rasa yang untuk menjawab soalan itulah, ya, dia panjang juga lagi, tapi kita katakan untuk menguruskan kepelbagaian pandangan, ya, khususnya agama, kita mungkin kena melihat, ya, bukan pada tiga saja, tapi ya ada di situ kita kena, ya, secara ni coexist tapi saling hormat menghormati. Dan dalam Islam benda ni sangat banyak ni, ya, bagaimana Saidina Umar ketika pergi ke Palestin, ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika ada jenazah orang Yahudi lalu. Dan itu yang kita kena ceritakan kat rakan-rakan kita, kerana cerita macam ni tak di popularisasikan, tidak di masyhurkan, ya, sebab dia tidak mungkin, ya, bertentangan dengan kepentingan orang yang sentiasa nak divide and rule ni. Lebih banyak kita orang kata segmen dan yang dalam kita punya kelompok-kelompok kita, lagi mudah dia nak menguasai, ya. Okay. Mungkin ada kajian itu, tapi kajian itu tanya adakah kajian itu jawapan itu, ya, mungkin kita boleh lihat. Tapi saya lihat kajian-kajian yang ada tu kalau dalam hubung etnik, ya. Pelajar-pelajar kita membuat ni. Saya sendiri, pelajar saya dalam kursus falsafah dan institusi masa, minggu ni, hari Rabu baru ni, kita cakap tentang racism, ya, diskriminasi dan racism. Cumanya saya minta pelajar saya tidak hanya meng-highlightkan apa dia racism, isu apa, tapi lebih melihat kepada faktor penyatu paduan. Dan sangat cantik pula bila kita melihat penyatu paduan, apakah faktor yang boleh mengikat kita, ya, kejelekitan kita dibandingkan perpisahan kita. Sebenarnya, ya, kita dapat kelompok lebih kurang, saya ingat lebih 100 orang, ya, responden daripada pelbagai bangsa, ya, dan semuanya bercakap tentang aspek yang sama. Maknanya we know the recipe, ya. Jadi mungkin kita kena lebih banyak cakap tentang
kejelekitan ataupun ke apa ukhuwah dan juga kasih sayang ya kerjasama sebagai satu warga negara ya negara yang sama ni daripada mencakap tentang perbezaan kita. Memang tahu akan keluarlah ni LGBT dengan homoseksual dengan ni. Okay. Dia kan apabila berlaku isu yang begini kan you really have to think hard you know. Sebab kita kena memberikan ya, kita kena mempunyai satu pandangan dan pendapat yang sangat sangat jelas dan juga sejahtera dan seimbang. Yes, yang paling adil pada saya. Namun selalunya bila kita ada isu-isu begini, kita lebih mudah ya secara pemikiran simplistik untuk pergi kepada the two extreme. Maknanya yang paling sama ada sangat-sangat apa membantah ya atau yang sangat-sangat setuju. Ya. Jadi yang itu pun tak betul juga ya. Tapi paling mudahlah untuk jadi ya kalau katalah dalam isu gender ya, sangat benci kan kepada yang homoseksual ni kerana inilah dia ya. Bertentangan dengan hukum Allah ini nanti membawa bala ni semua ya. Jadi dia menjadi satu yang sangat ya sangat membenci ya kepelbagaian itu. Tapi dalam masa sama ada pula yang sangat menyokong pula ya inilah yang diperjuangkan sampai ke United Nations. Jadi bagaimana agaknya kita ya mendapatkan satu pandangan di tengah-tengah itu supaya ya kita boleh menanganinya. Saya maksudkan bukanlah nak kita ya oh kerana kita meraihkan kebenaran kita terimalah semua. Kita mesti katakan saya tak setuju tentang perkara ni. Ya, tetapi ada cara bagaimana nak mengatakannya. Ya, kita pun tak semestinya semua orang kena setuju. Ya, ada benda yang kita tak setuju juga. Tapi kita kena boleh tinggal ya, dalam konteks ini. Maknanya yang tak setuju itu adalah pandangan kita. Tapi kita secara manusiawi itu ya, meneruskan pandangan apa ataupun hubungan kita. Jadi pada saya mungkin tak dapat nak terangkan secara secara tuntas. Kerana untuk ya LGBT ya untuk contohnya homosexuality dan seterusnya tu dia ada isu yang lain ya dari sudut fundamentalnya apa sikap kita terhadap ya gender ini sendiri. Saya dalam seminggu dua ni saya banyak bincangkan tentang tu dalam IKIN semalam pun saya cakap tentang itu sebabnya ada orang yang ya melihat konsep gender ini satu gender lebih mulia lebih baik lebih dominan daripada satu gender lain. Dan bila itu berlaku berlakulah diskriminasi ya. Apabila diskriminasi berlaku, respon kepada diskriminasi adalah satu lagi kelompok yang langsung tak mahu cakap pasal adanya ya, binary gender ni, laki perempuan. Kira sama sajalah. Dan oleh sebab itu, mungkin ada yang merasa saya perempuan yang terperangkap dalam badan lelaki ada juga yang merasa saya adalah lelaki yang terperangkap dalam badan perempuan ya. Dan kerana dia tidak melihatnya itu dalam konteks yang ya dari sudut biologinya, fitrahnya ya, dia lebih kepada ya postmodernism contohnya kan dia hanya ikut dia punya otak saja kan dan di situ tu kita sebagai yang ya mempunyai fikrah ini mesti kembali meletakkan kepada pandangan yang paling ya sejahtera dan itu sebenarnya peranan umat Islam kerana kita adalah umat yang wasata ya yang umat pertengahan ni wasatiyah ini kan tapi kita mungkin tak mampu kalau misalnya kita punya cara berfikir sangat simple sangat simplistik. Ya, maknanya either you are with us or you are not with us. So oleh sebab tu dalam konteks ini kita sentiasa akan ada kelompok yang sangat restriktif dan satu kelompok lagi yang sangat bebas lepas, tak mahu ada apa sebarang limitasi. Maka kita selalunya kena ada daripada ya, pandangan yang sejahtera yang soleh wa musleh ini ya yang sejahtera dan selalunya kita akan mempertimbangkan ya di mana kita akan cuba bertindak adil ya. Untuk tapi kita sentiasa menyatakan kita pandangan. Janganlah larut kepada yang itu. Cuma begini, apabila kita ada pandangan tersebut, bersedialah ya untuk masih lagi dilabel sebagai liberal oleh puak-puak yang restriktif ni. Prahalina tu pakai tudung je tapi cakap bab seks-seks pun. Liberal tu. Memang sentiasa liberal lah. Dan bersedialah juga untuk dilihat dan dilabel sebagai Taliban oleh mereka yang liberal ni. Halina tu very you know progressive, but she still wear tudung, you know. Very, you know, she still wear that symbol of oppression. So, pada saya, bila kedua kelompok ini memang tak suka kita, we are on the right track. Jadi, so itu mungkin kita perlu bincangkan lagi lah ya dalam konteks ini. Saya tak ada maksudnya bila menangani kepelbagaian ni, oh you should, ya, yeah? Oh I sayang sangat ni. Benda yang dari sudut hukumnya begitulah. Itulah dia tadi tu. Lakum dinukum waliyadin tu. Ini agama saya. Ini dalam agama saya ini, rakan-rakan tentang ya same-sex attraction semua ni, dia sebenarnya sangat kompleks. Ya, cumanya saya tak adalah nak ni. But please ya, untuk bertindak adil ya, ada orang yang mungkin ya, dia memang ada perasaan yang begitu dan itu mungkin ya satu defisit dari sudut emosi dia. Tetapi ada yang mungkin hanya dia saja yang tahu, orang lain tak tahu dan itulah mujahadah dia ya. Sentiasa bermujahadah dan mengingat Allah berikan dia ya, ganjaran kepada mujahadah dia. Ada orang yang dah ada perasaan itu, ya dia bertindak pula dengan perasaan itu. So dia ada boyfriend ya ataupun kekasih
gelap walaupun dia dah ada isteri contohnya, dia sebab dia melakukan, ya, dia menurut nafsu dia tu, ya, menurut dia punya tu, hingga melahirkan, ya, melakukan mungkin apa, perbuatan-perbuatan yang bertentangan, ya, dan termasuk dalam dosa-dosa besar. Itu juga adalah apa yang, ya, dia akan tanggunglah, ya. Namun ada yang sampai ke level yang ketiga, di mana dia akan secara terbuka, ya, mengatakan, mengisytiharkan ini dia, dan dia sangat bangga dengan itu, dan dia juga nak, ya, nak pastikan semua orang terima dia. Dan pada saya, yang di dalam, ya, cerita Nabi Lut, ya, dengan kelompok Sodom itu adalah apabila gaya hidup itu menjadi satu norma. Yang itu tak boleh. Yang itu tu kita kena pastikan, ya. Tapi adakah dengan undang-undang saja? Saya rasa tidak. Kita memang kena bincangkan betul-betul, ya, dengan mereka yang mungkin ada masalah ini. So saya rasa kita mungkin ada satu strategi, tapi saya suka, ya, macam biasa, setiap kes itu kita tangani secara peribadi, secara satu sama lain, ya, atau secara individual. Sebab there will be a lot of profile, ya, a lot of elements, ya, yang menjadikan, ya, sesuatu atau seseorang itu bertindak begitu. And to be fair, kita mungkin kena tahu dulu cerita dia, ya. Tapi secara umum kita nyatakanlah kita punya stand. Ya, saya tak pernah katakan saya akan menyokong homoseksualiti ini, tapi saya bukan homofobia. Ya, saya boleh duduk dengan seorang yang, ya, terang-terangan homoseksual untuk berbincang. Saya tak tiba-tiba rasa geli dan saya rasa, ya, berdosa duduk sebelah orang yang berdosa ni. Ha, itu tu yang buatkan dakwah kita tidak berjaya ni. Ha, ya. And, PhD tu memanglah kita kata philosophy, ya, Dr. Head, ya, Doctor of Philosophy. Tapi tak maulah juga jadi perasaan hasad dengki pula, kan, ya. And then so it doesn't mean that if you have your PhD, maknanya saya ini saya teringat, ya, saya tengah baca buku Hamka, saya membaca balik Falsafah Hidup, ya, sebab yang terakhir saya baca bagaimana saya kat sekolah dan kat universiti dulu. So saya baca balik semula. Saya nampak bagaimana pentingnya untuk menjadi bijaksana ini. Dan bijaksana itu tidak secara automatik diperolehi, ya, not necessarily. And you know that PhD tu is so specific on your area tu. Ya, yeah? So PhD ni pada saya adalah menunjukkan kedalaman ilmu tapi tidak keluasan dan kelebarannya. Unless your PhD is something which is transdiscipline and trans, you know, boundaries, okeylah macam tu. Ya, yeah? Tapi of course selalunya kalau yang begitu tu susahlah nak pass, kan. Kadang kita tak tahu nak siapa nak jadi dia punya apa, penilai untuk apa thesis ni. Sebabnya kita mungkin lebih senang kalau seorang tu dengan bidang-bidang dia yang, ya, macam saya, ya, saya contohkan, saya bila jadi doktor saya jadi doktor yang umum dulu, tapi kemudian saya masuk ONG, saya jadi pakar ONG, obstetric and gynecology. Obstetric tu wanita yang menjaga wanita yang hamil, gyne tu wanita yang tidak hamil, ya, ataupun yang hamil muda kurang daripada 5 bulan. Bila saya dah jadi saja tu, dah lulus, ya, saya mungkin dalam the first 6 months saya dah diminta untuk commit. Nak fokus kat obstetrik je ke atau nak jaga yang gynae tu? Saya kebetulan memang sangat meminati obstetrik, saya kata obstetrik. Okay. Saya nak lihat, nak menjaga wanita yang hamil. Kemudian saya kena komit pula, ibunya ke atau janin ni dalam rahim tu? Sebabnya kami, untuk kami, janin tu pesakit lain tu. Ya, ibunya lain walaupun ada kaitan. So saya kata, okay, saya nak jadi doktor yang janin tu. Okay, lepas tu saya, ya, belajar ultrasound saya di Singapore, saya dah pergi ke US, dah boleh dah ambil, ya, tisu apa orang kata daripada janin itu, ya, baru mungkin 16 minggu pun dah boleh ambil dah tisu-tisu plasentanya. Oh, hebatlah dah, kan, ya. Tiba-tiba saya diminta lagi untuk komit. Sekarang ni fetus itu janin ke atau plasenta? Sebab ketika itu plasenta dah mula, ya, menjadi satu lagi bidang yang baru, kan. Dan bila saya pergi untuk meeting yang plasenta saja tu, ya, ketika itu baru lagi dan hanya ada kurang daripada 100 orang, ya, yang dalam satu dunia ni. Dia mungkin nampak hebat lah, ya, kita daripada 100 tu, kan. Tapi bila saya dengar mereka bercakap, oh, saya rasa saya tak boleh ada kat sini. Sebab mereka sangat spesifik. Sangat, sangat menjurus. They are very silo, ya. Bahasa dia pun kita pun tak faham. Dia pun tak faham bahasa kita. Tapi dia shock sendiri lah. Dia rasa, oh, hebatnya lah dia. Jadi pada saya, kalau ada kelompok yang begini dan dia endorse satu pandangan, sedangkan dia bukannya bidang itu, saya... Tak maaf lah, doktor. Saya tak berapa ni lah. Ya, saya ada juga argument dengan rakan-rakan saya. So sekarang ni macam mana? Lepas ni saya kena kumpulkan 400 orang PhD holder pula lah untuk tak setuju pula begitu. Itu bukan cara kita ni, ya. Ilmuwan, ya, dan sarjana ini, dia akan mengatakan sesuatu itu benar walaupun 7 bilion rakyat, penduduk dunia mengatakan itu salah. Kalau dia rasa itu benar.
Kan? Dia bukannya nak kena cari mana dia 222 ke 300 orang yang yang akan bagi. Ini bukannya, ini bukannya apa? Bukan apa kita nak katakan? Petition. Ini bukan petition ya. So tak maulah ya, saya rasa ni tak berapa cerdik. Minta maaf. Okay. Alright, so saya rasa tu saja kot. message yang terakhir. No one is born hating another person just because of the color of his or her skin or background and religion. Yeah, people learn to hate, and if they can learn to hate, they can also be taught to love. For love comes more natural, yeah, naturally to the human heart than its opposite. Yeah, itu Nelson Mandela lah ingatkan kita. So ini take home message dia, rakan-rakan semua. Yeah, marilah kita honor ataupun kita muliakan persamaan yang ada ni. Namun kita hormati ya perbezaan. Ya, kita pun tak naklah orang semuanya jadi macam kita ke atau kita tak suka dengan orang. Tetapi untuk kepelbagaian ya, dan juga kita punya kerencaman dan kemajmukan, mari kita raikan dia. Mari kita hargai dia. Dan kita jadikan keterangkuman itu, inclusivity itu sebagai satu message yang sangat penting. Ya, supaya semua orang merasa ya, dia ada tempat di sini. Ya, dan kita hidup secara harmoni dalam bentuk yang sebetul-betulnya, bukan hanya superficial saja. Dan insya-Allah itu akan menambahkan lagi ya keupayaan kita mencapai Malaysia ini menuju kepada negara yang rahmah. Ya, semua orang akan beroleh rahmah itu. Ya, apabila ya kita boleh dapat sikap yang sebegini. Wallahu a'lam.